Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Volimania, prestasi tim nasional bola voli Italia di tahun lalu bisa dikatakan agak terpuruk. Mereka kesulitan bersaing di final dan Eurovoli. Gli Azzurri pun belum bisa lolos dalam kualifikasi Olimpiade Paris. Federasi bola voli Italia pun mengambil langkah memberhentikan sang allenatore Davide Mazzampi dengan Julio Velasco. Di bawah kepemimpinan Velasco, kini Italia akan mencoba melaju sejauh mungkin di Volleyball Nation League agar bisa berkesempatan memperebutkan tiket yang tersisa ke Olimpiade. Dan inilah roster Italia untuk Volleyball Nation League 2024. Dimulai dari posisi setter, diantaranya ada Carlotta Cambi dari Wolfsburg Pinerolo, Francesca Bosio dari Igor Novara, Alessia Oro dari Vero Volley Milano, dan Juliet Gennari dari Volley Bergamo. Pada outside kita, ada Alice Degradi dari Volley Vallejo Blia, Katarina Bosati dari Igor Novara, Elena Pietrini dari Dinamo Akabars, Stella Nervini dari Volley Bergamo, Miriam Silla dari Vero Volley Milano, Rebecca Piva dari Basto Arsizio, Lafet Omorui dari Ciri 76, Martino Bracci dari Basto Arsizio, dan Jay Giovannini dari Megabox Volley Vallejo Blia. Sekarang dari posisi middle blocker, diantaranya ada Marina Lubien dari Imoco Conegliano, Linden Wakalor dari Sofino Delvin Scandici, Anna Danasi dari Igor Novara, Alessia Mazzaro dari Azzurra Volley Firenze, Sara Bonificio dari Igor Novara, Servat dari Imoco Conegliano. Kemudian ada Yasmina Akrari dari Pallavolo Pinerolo, Emma Graziani dari Azzurra Volley Firenze, dan Benedetta Sartori dari Basto Arsizio. Selanjutnya dari posisi opal side, ada Silvia Nuapalor dari Torre Arosiga, Paola Egonu dari Vero Volley Milano, Camille Mingardi dari Megabox Volley Vallejo Blia, dan ada Ekaterina Tropova dari Sofino Delvin Scandici. Terakhir dari posisi libero, diantaranya ada Ilaria Spirito dari Ciri 76, Monica De Gennaro dari Imoco Conegliano, Eleonora Versino dari Igor Novara, dan Ilenia Mauro dari Pallavolo Pinerolo.